Halo Rina, apa kabar dengan Bobby Handokomu? Apa-apaan sih? Belagu juga loh Rin. Pantes, beliau sering menirukan syair lagu. Yang, hujan turun lagi yang. Iya yang, jemuran belum diangkat. Emang kenapa? Patah hatiku jadinya. Nah, sudah. Hari ini cuciannya banyak ya. Selamat sore. Sore. Betulkah kamu pacarnya Bobby Handoko? Patah hati. Bobby Handoko telah menghancurkan diri saya juga. Kamu ngomong apa sih? Andai kata kamu mau baikan lagi sama Bobby Handoko, keluarga saya akan selamat. Tapi itu tak mungkin. Jadi, bukan pacarmu, Rin? Bukan. Pokoknya, saya nemunya di halaman. Bagus. Kalau gitu, kita akan tahu rahasia mumi itu. Begini saja, kamu ngaku saja sebagai pacarnya, oke? Laki-laki itu memang bangsat. Gimana sih ceritanya? Begini. Kamu tidak usah ikut. Pulang saja. Jemput siapa sih, Ma? Kamu tidak usah tahu. Mario, puter ke tempat parkir. Suruh pulang, Non. Puter! Saya bilang puter, puter. Mario, kamu mau jadi James Bond? Mau, Non. Lekas turun, Sridiki. Mama jemput siapa sih? Oke, Non. Mario, apa yang kamu lihat? Baru kali ini, James Bond males laporan. Apa yang kamu lihat? Pulang aja, Non. Jangan, Non. Nanti James Bond laporan, ya. Mengerikan, Non. James Bond melihat mamamu menyebut seorang pemuda ganteng. Masa di depan umum pelukan sama cowok? Cuman mesra lagi. Kayak adegan film aja. Papas lo. Sekarang saya bicara sebagai supir, Non. Itu berarti mobil bisa dibawa ke motel, ke hotel, atau ke cottage. Saya pengalaman, Non, nungguin gituan. Dalam soal gituan, info supir lebih dipercaya daripada info James Bond. Saya benci banget sama cowok itu. Pernah saya kuntit mereka. Ternyata mama saya membelikan rumah, membelikan mobil. Gila. Kamu tahu rumahnya? Tahu. Jangan takut, Non. Kita bantu.
Un, kita udah deket rumahnya. Dan menurut senario, sebagai umpan, kamu harus sakit ayan. Aduh, aku? Orang cakep seperti ini, sakit ayan? Hancur dagangan saya. Nggak. Ini namanya siasat, Nona Manis. Nggak, pingsan aja deh. Kalau buaya itu tahu kamu pingsan gara-gara capek, kamu akan dilempar ke got. Tersinggung nggak? Ya, tapi aku nggak bisa acting nih. Kamu aja deh, Nes. Oke, oke. Tapi kalau Bobby Handoko jatuh ke pelukanku, lo jangan nyesel ya. Wah, ya jangan begitu. Bang, bang, ya. Di permen fix-nya ya. Bang, bang, apa oke, rumahnya itu dong? Rumah bintang film Johnny Pical? Yang itu tuh. Bukan. Tapi nggak kalah ganteng, Non. Jangan bohong, bang. Bintang film suka merahasiakan rumahnya. Namanya Bobby Handoko. Sering beli rokok jarum di sini. Orangnya berkumis. Cewek sebelah juga naksir, Non. Aduh, Tun. Getaran dadaku berwapeka. Saingan banyak. Bener, bang. Cakap. Tunggu saja, Non. Setiap jam 5 sore, ia pulang pakai mobil putih, Non. Aduh, Tun. Tapi gimana dong, Tun? Kalau dia nggak naksir aku, celaka dong. Aku bisa tersinggung. Tapi cakap kan, bang? Iya, iya. Wah, getarannya sudah 4 PK. Saingan sadista. Ayo. Kenapa, Non? Kenapa sih kamu di jalan? Aduh aja. Tahu nih, Bang. Aduh. Tolong dong, Bang. Aduh. Kenapa? Patah hati ya? Mer. Kalau mau bunuh diri, jangan di jalanan. Terjun saja dari genteng. Maaf, Mas. Enggak tahu tuh. Teman saya tiba-tiba jatuh tersungkur. Aduh, Bang, gimana dong nih, Bang? Hah? Non, ingat, Non. Aduh. Sakit jantung ya? Enggak tahu tuh, Mas. Tolong dong teman saya dibawa ke asrama. Mer, Meri, sadar, Mer. Tolong bantu saya, Pak. Ayo. Iya. Kan juga Mer di celup buaya. Yuk, Tun. Mer, Meri, Meri sadar, Mer. Mer, Meri. Tuh, siapa bilang dia tidak sakit? Ini namanya sakit jadi-jadian. Ini yang spesial. Ada apa? Ada apa nih? Tolong dong nih. Ketabrak ya? Tolong nih, nabrak ya? Mentang-mentang melihat mobil. So, kalau Meri mati bagaimana? Ada. Cepat. Tidak, tidak. Kenapa nih? Hah? Meri sakit. Minggir. Meri. Eh, dengar dulu. Anak ini kena penyakit ayan spesial. Dan aku bisa menyembuhkan hanya dalam waktu 1 detik. Loh, Mas Dokter. Asal kalian semua ikuti perintahku. Perintah apa ya, Mas? Aku akan periksa di sini. Nah, copotin semua bajunya. Sampai dia telanjang bulat. Aku tidak ayah. Mas, saya minta maaf, Mas. Maaf, Mas.
Permisi. Ayo jawab, siapa yang suruh kalian mengawasi aku? Hah? Siapa yang suruh kalian mengawasi aku? Ayo jawab. Gembong yang menyuruhmu. Gembong? Saya tidak tahu. Saya kemari hanya ingin minta maaf karena kulah kami kemarin. Tapi kenapa ada yang berlagak sakit ayan? Kami ingin kenalan. Untuk apa ingin kenal dengan saya? Kami kira kamu Johnny Pikal. Maaf, ada sedikit salah paham. Aku punya banyak musuh. Ada yang ingin membunuhku. Kamu mau kasih maaf kan? Kamu mau kasih maaf? Oke. Senyum itu sudah berarti bagiku. Murni dan tulus. Saya datang kemari untuk minta maaf. Kok malah dimintai maaf? Jangan diambil. Itu ikan asin. Jadi kamu senang ya, Un? Wah, selangit deh pergi sama dia. Orangnya sopan. Mau membukakan pintu mobil? Mau mempersilahkan aku duduk dengan hormat? Aku melayang-layang seakan-akan aku ini Lady Di. Sadar, Un. Kamu sudah merasa pacar atau hanya sekedar umpan? Aku sudah tidak bisa membedakannya lagi, Rin. Ada apa sih nih? Cerita apa ya? Sana. Sebaiknya usaha ini dihentikan saja. Loh, saya senang kok. Justru sekarang ini kita repot mengawasi kamu. Kenapa harus diawasi? Beres, beres. Saya bisa jaga diri kok. Paling banter, tangan mas pupanya sampai ke bahu saja. Ya, tapi kalau umpangan itu mau beroperasi lebih jauh lagi, ya jelas saya tampil dong. Nampilnya mesra. Berbahaya. Maka, sebelum berlarut-larut dengan buaya itu... Bobi Handoko. Baik. Buaya yang bernama... Buaya lagi. Bobi Handoko. Apa sulitnya sih mengatakan Bobi Handoko? Oke. Setuju. Begitu dong. Selamat sore, putri-putri. Benar kan, cinta itu merusak persahabatan. Ntar, waktu saya ulang tahun, kalian saya undang. Dan Uun bersama Bobi Handoko, kita undang. Biar mama saya melihatnya, kapok nggak? Iya tuh. Betul tuh. Bagus tuh. Di rumah teman. Oh, kamu rumah teman. Sudah pernah dirangkul cowok belum? Apa kamu? Buku PMP. Sudah. Rasanya bagaimana sih? Di bahu ini rasanya seperti ada ulat merambat. Tulisan ini lucu. Mengapa cowok suka mengelus rambut cewek? Karena rambut cewek itu berketombe. Film ini pasti nggak bagus. Setelah. Sebab nggak ada adegan ciumannya. Nah, film ini baru bagus. Sebab? Ada adegan ciumannya. Enaknya jadi bintang film ya? Baru kenal 10 menit yang lalu. Lantas,
udah boleh adegan ciuman. Ayo turun. Jangan dikira aku tidak mengenalimu lagi. Takut kamu? Kau kira aku tidak bisa lari dari penjara? Jadi kamu. Malam ini saya selamat. Entah besok pagi. Ada apa sih, Mas? Jangan marah ya. Saya tidak bisa mengantarmu pulang. Saya bisa pulang sendiri. Siapa sih mereka itu? Ternyata mereka masih mengenali saya. Kenapa selama ini Mas Bob tidak pernah bercerita? Masa lalu yang labu. Tidak enak diingat kembali. Maaf ya, saya tidak bisa mengantarmu pulang. Un. Jangan nervis, kalau mau selamat. Ikuti perintah kita. Lihat, si umpan dapat buah yang lain. Yuk, rame-rame jadi umpan. Aduh, Uun, mentang-mentang menyembunyikan sesuatu di kamarnya. Tante Barbara bingung loh mencarinya. Kenalin dong teman-teman saya. Halo, Mary. Atun. Mary. Rina. Atun. Rina. Muat gak jeepnya? Kalau gitu kita naik bis aja ya. Yuk. Yuk. Ini. Siap. Sip, disembunyikan di asrama. Oke, ayo.
kamu datang ke sini lagi? Aduh, ini berbahaya. Mas perlu makan dan minum. Tapi Mas jangan khawatir. Tidak ada yang mengikuti saya kemari. Lihat penyamaran saya. Saya tadi hampir celaka, Mas. Ada orang yang akan menculik saya. Hah? Tapi jangan khawatir, penyamaran saya hebat kok. Sebenarnya bagaimana sih, kok bisa sampai diubur-ubur orang? Kisahnya panjang. Barangkali saya bisa bantu? Sejak kelas 1 SD, saya tidak pernah tinggal di rumah. Saya dibuang ke rumah nenek. Kenapa? Saya sendiri tidak tahu. Pada suatu hari, ayah datang ke rumah nenek dan marah-marah. Anak haram! Aduh! Anak haram! Dia ini anak haram! Oh ala Pras, jangan Pras, itu anakmu. Coba itu, aku belajar di luar negeri 1 tahun. Begitu pulang, istriku punya bayi umur 3 bulan. Padahal selama 7 tahun menikah, kita tidak berhasil punya anak. Katanya aku tidak mampu. Kamu yang keblinger, tidak mau percaya dengan istrimu sendiri. Bahkan menurut tes darah, cocok dengan darahmu. Itu anakmu, Pras. Ah, anak haram. Brengsek! Agus, Agus. Sejak saat itu, saya tidak pernah tinggal di rumah. Semula saya di asrama. Saya jadi liar. Sampai saya besar. Saya tidak mengerti kenapa kehadiran saya di dunia ini disesalkan. Apa salah saya? Saya juga tidak minta dilahirkan. Kasih sayang seperti ini, tapi yang saya terima hanyalah sampah. Tidak lama kemudian, saya dibebaskan, tapi saya tetap tidak mau pulang. Rumah saya adalah kolong langit. Lalu saya jatuh ke morfin. Pada malam itu, saya sangat ketagihan morfin. Tapi tak ada seorang pun yang mau memberikannya kepada saya. Gembong, berikan sedikit saja. Sedikit saja. Kau akan kuberi, tapi besok harus ikut menjual. Dan saya telah ikut menghancurkan anak-anak remaja. Jangan keras-keras, Mas. Barangkali saya hampir mati karena tidak ada yang mau menolong saya lagi. Agus, Agus cucuku.
Mana uang itu? Saya heran, kenapa ayah berubah? Belakangan ini saya dengar bahwa saya punya adik. Dan itu betul-betul buat cinta kasih ayah. Tapi saya sudah terlanjur tidak bisa disembuhkan. Dan keluarga saya diperas. Ayah melapor polisi, membongkar jaringan gembong. Habiskan semua gas itu. Dan oleh ibu. Saya dilarikan ke Tokyo. Setelah dirasa aman, saya baru boleh pulang. Karena kelompok gembong sudah tertangkap dan dimasukkan ke penjara. Tapi ternyata saya dikejar-kejar. Terus dikejar-kejar. Terima kasih atas simpatimu, Un. Tapi sebaiknya kamu pulang saja. Un, saya antar kamu pulang ya. Jangan, Mas sedang terancam, jangan. Tidak sopan ku biarkan kamu pulang sendirian. Tidak, Mas. Un. Mas Bobby. Nada. Baru pergi tuh? Bohong. Dia sembunyi di kamar bersama pacarnya. Loh, kok gak percaya? Penghuni asrama ini saya atau Anda? Mas, kalau mau main film begituan, di Amerika, Mas. Tunjukkan di kamar Uun. Acting Clint Eastwood bukan seperti itu, Mas. Begini, Mas. Gak takut, Mas, pistol plastik. Adun, sejak kapan kamu jadi laki-laki? Asti, aku di sini. Di mana kamarku? Astaga, alis lomong, Boy. Gila, berani-berani kamu masuk ke kamar kita. Diam. Duduk, duduk semuanya. Ayo. Itu kau. Hei, di mana kamar Uun? Ayo cepat tunjukkan. Ayo. Asik kok, asik ya. Seperti main film. Diam kalian. Aku tembak satu-satu.
Wah, cerita Mbak itu benar. Saya kan harus berhati-hati. Anak-anak sering membuat laporan khayal. Oh. Loh, strumnya nggak kuat barangkali. Mana kamar Uun? Di mana kamar Uun? Bumin! Ya, ambil dia. Bumin! Ini! Bumin! Bumin! Bumin, Bumin, tolong! Duduk! Mau apa? Kau gemong. Ya. Nyah semua. Gosokannya banyak amat. Un, kamu boleh bangga bisa menyelamatkan Bobby Handoko dari para penjahat itu. Nah, sekarang tugasmu harus menyelamatkan mamaku dari bajingan itu. Dia bukan bajingan. Itu hakmu, Un. Cinta memang buta. Tidak melihat hal yang jelek-jelek. Semuanya nampak indah, tapi gelap, ya kan? Thanks ya atas kuliah cinta itu. Un, tapi tolong, jangan bikin mamaku buta. Maka itu, Mas Bob dan kamu, aku undang ke rumahku, menghadiri pesta ulang tahunku. Nanti akan tersingkap. Mana emas, mana loyang. Tapi, saya harus minta persetujuan Mas Bob dulu. Kalau dia baik, pasti setuju. Oke. Hai. Hai, Mer. Bosok kemana sih? Menghadap gubernur. Cakep ya. Ayo berangkat. Yuk. Dah. Dah. Aduh, jaga aja kenapa sih? Hati-hati ya. Wow. Kalau aku punya ilmu menghilang, bakal aku masuki kamar para ratu itu. Dah. 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 Ada apa, Mario? Enggak, Non. Kalau setiap hari begini saya bisa tewas. Kenapa? Baunya ini. Kayak pabriknya wangi aja. Ayo, silahkan. Terima kasih. Waduh, Gerda, kamu nampak sehat. Aduh, asrama itu hebat. Kamu kelihatan segar. Iya, Mama. Aduh, suara itu sudah lama Mama tidak dengar. Begitu dong, Gerda. Justru kalian ini anak-anak bengal yang bisa merubah anakku bersuara lagi. Maaf, Bu, perlu koreksi. Kami ini anak baik-baik dan sopan-sopan kok. Ayo, santai. Ambil minuman atau apa saja. Ambil apa saja, asal jangan pacar saya. Sekarang kamu kuberi kesempatan untuk menentukan kita pergi ke pesta itu atau tidak. Sebaiknya tidak. Hei, mana itu karung? Buat beli beras. Buat karung penjahat. Ayo cepat. Cepat. Nih, saya gak jahat loh, Nan. Jangan dikarungin. Tali rafianya mana? Buat jemuran. Buat ngecek penjahat. Ini ada apa sih?
Apa dunia ini gak ada yang baik? Hehe, kalau cerewet kita karungin kamu. Jangan, Nun. Jangan. Pokoknya, begitu nyokap kamu sadar bahwa Bobby Handoko itu jenis garong, kita segera menangkapnya. Tapi, Mer, kamu harus menjegal kakinya. Biar dia terjatuh. Lantas aku tubruk dia, seperti menangkap burung. Jangan sampai terlepas burungnya. Dalam soal cinta, sudah tidak ada persahabatan. Apa mungkin Un berkhianat? Barangkali mereka berdua nonton di Ancol. Hah? Siapa yang di Ancol? Itu, Bu, ada buaya di Ancol. Masih ada yang ditunggu nih? Masih ada satu teman, Ma. Uun namanya. Kenapa tidak datang sama-sama? Maklum, Bu. Baru jatuh cinta. Sama teman-teman sendiri saja, langsung goodbye. Ah, pacar bakal datang sendiri kok. Banyak. Di pasar baru juga banyak ya, Bu? Iya. Tapi kalau yang cakep, sedikit, Bu. Ya, itulah, Bu. Mentang-mentang punya pacar cakep, lantas datang terlambat. Biar kita-kita jadi juri untuk menilai pasangan ideal atau pasangan gombal. Gerda sudah punya pacar atau belum? Ah, Mama. Halo, semua sudah selesai. Ada apa, Gerda? Mas Bobby, Gerda? Mas Bobby? Siapa sini? Memalukan. Memalukan. Mama tidak tahu diri. Laki-laki itu rampok, penjahat, bandit. Gerda, dengarkan. Dia kakakmu sendiri. Dia kakakmu sendiri. Katanya Mas Agus sudah meninggal. Itu untuk mengelabui mereka. Dina, Agus juga akan mereka bunuh, Din. Mau dibunuh juga. Sekarang kau harus menyingkir dari sini. Nanti ibu carikan paspor. Kau pergi ke Tokyo. Dan namamu diganti Bobby Handoko. Dan kau dikabarkan meninggal. Sudah aman. Gerda boleh tahu kalau kamu itu... Sudah, Gerda. Sudah. Cukup. Pun, Bobby itu kakaknya Gerda. Hah? Kakaknya Gerda? Kakaknya? Walah, kakaknya toh. Alhamdulillah. Maafkan saya, Gerda. Tidak apa-apa, Un. Uh.